Wes, dapat solar gas. Wes, kerapu. Lumayan. Wih, kerapu. Mantap. 1, 2, 3, cekrek. Cekrek. Wes. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Fajar di channel saya Fajar Suantono. Berikut ini akan saya berikan info terkini ya, rute masuk spot mancing Pondok Dayung lewat lubang kecil. Nah, seperti apa rutenya? Saya langsung dari posisi parkiran ya. Jadi seperti ini posisi parkirannya. Buat teman-teman yang mau tahu infonya awal dari masuknya ada di video saya yang lain. Dan ini untuk terkininya ya, terkininya nih. Waktu itu sudah saya pernah liput, cuma ini terbarunya seperti apa? Ini dia. Selamat menyaksikan bersama Pak Aksan. Oke, Pak, lanjut. Oke, teman-teman. Jadi untuk masuk kita lewat sini. Untuk parkir motor kita di sini aja. Sepertinya yang mancing hari ini cukup banyak nih, banyak motor parkir di sini. Kita bisa lewat lubang ini dengan cara seperti ini ya, nyelos dulu. Barangnya taruh dulu satu-satu. Kalau ada temen, ya temen masuk dulu. Nanti barangnya bisa oper-operan. Bisa lewat sini atau lewat yang sana tuh di atas. Susah. Yang gampang lewat sini. Oke, sebentar. Oper dulu tasnya. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu sekarang orangnya. Kita masuk. Nah, begini ya. Hup, kita kepalanya masuk. Nah, begini nih. Terus kita nyelos. Nah, seperti ini ya dari dalam. Oke, Pak. Up. Oke, isinya seperti ini, teman-teman. Dalamnya. Oke. Kacamata saya mana tadi ya? Oh, ini dia. Sebentar, teman-teman. Oke, dalamnya seperti ini. Hati-hati saat berjalan, mungkin ada paku atau beling. Ya, dan juga di atas perlu waspada karena ada sengnya, takut yang sudah rusak bisa jatuh menimpa kita, jadi perlu ke ekstra hati-hatian. Nah, seperti ini. Tahu. Nah, di bawah ini jalannya seperti ini, ada bling-bling sedikit ya. Ada seng-seng. Nah, ada yang mancing hari ini ya di sini. Nah, ini banyak beling. Ikan apa, Pak? Dari kanan itu. Gua sono ngeteng-ngeteng rame. Iya sih. Pakai bala-bala. Oh, enggak bau. Ada nih kayaknya nih. Tahu. Oke, teman-teman. Seperti ini. Ya. Saya pasang dulu kameranya di bracket. Tampak keluar seperti ini. Iya. Yeah. Lanjut, Pak. Pasang dulu di bracket. Oke, pemirsa, dapat teman baru, Pak Kiki. Ya. Oke, halo, Pak. Siapa? Sama-sama. Kita mancing juga, bareng. Saya nanti kayak Bapak Fajar Suwanto. Iya. Saya kita Pak Fajar aja. Iya. Iya, Pak. Oke, kita mancing bareng nih. Iya. Aslinya gemuk kok ya. Aslinya gemuk. Kurus kayaknya. Enggak, gemuk aslinya. Lanjut. Suara. Ini Pak Kiki sudah dapat strike 1, pemirsa. Ikan bloso. Bloso itu. Baru juga setengah jam. Mancingnya di sini, Pak. Iya. Adem ini. Adem, saya sengaja tempat adem, Pak. Iya. Saya enak tempat adem. Saya mau ke yang ujung dulu deh. Oke. Oke deh, Pak. Oke. Ayo, Pak Kiki, lanjut. Ya. Terima kasih, Pak Fajar. Ya, teman-teman, nih posisi saya di sini untuk situasi terkini di tanggal 2 bulan 12 jam 2. Atau situasi dan kondisinya terbaru ya seperti ini. Pasang ya. Air pasang. Oke, kita lihat pemancing di sana banyak atau enggak. Kita saksikan bersama. Oke, Pak, lanjut. Oke, lanjut, Pak Fajar. Salam buat teman-teman. Siap, salam sampaikan. Wah, licin nih. Oke. Thank you.
seperti ini teman-teman jalannya ya. Di sini air lagi pasang, terpantau basah jalannya, tapi nggak licin ya. Oke, kita lewat sini, injak pohon. Permisi mas. Kita lewat sini. Permisi pak. Iya man. Oh udah beran, dapat pak. Waduh, sama dong airnya ini kayaknya sampai. Oh, coba di rumah pun sama tadi, jong juga. Oke, lanjut. Oke, seperti ini pemirsa. Nyangkut. Nah. Dapat lagi. Terima kasih mas. Coba. Panas. Oke teman-teman, sampai lagi kita di spot Pondok Dayung. Wah, terpal saya waktu itu ketinggalan di sini. Ada yang ngambil. Ya, udah hilang pemirsa. Ah, enak nih makan dulu. Oke, lanjut. Wis, bapak baju putih strike pemirsa. Kenapa kak ini sih lagi pasang umpan baru datang? Kenapa guys? Wah, sepertinya tarikannya cukup lumayan. Ikan apakah? Apa nih pak? Kompel. Wih, wih kerapu. Lumayan. Mantap, 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 mantap. Iya. Mantap guys. Di jam 2:30. 14.37 pemirsa di tanggal 2 Desember 2023. Lanjut. Situasi terpantau seperti ini. Untuk tempat tiupan kita bisa ngiup di sana. Ada kasurnya juga sekarang loh. Asik. Bisa kalau nginep bisa buat tidur. Dan untuk cuaca cerah di sini. Panas ya. Memancing lumayan. Berjejer ada 1 2 3 4 sama saya 5 6. Di sana ada 2 7 8 terus di ujung tadi ya, ada 9. Di sini kosong karena sedang ada kapal pasir sedang menuangkan pasirnya juga. Biasa suka mancing di pinggiran situ tuh teman-teman. Suka ada juga ya. Seperti pada video-video yang lalu. Ya. Oke. Langsung saja mari sama-sama kita ikuti video strike-strike-nya. Ini dia, selamat menyaksikan. Oke pemirsa. Bapak baju putih strike lagi. Wah, tapi sayang dibawa nyangkut. Wah, bukan nyangkut, dia masih narik. Oke, kita lihat dari dekat. Saya lagi nyari rebuan pemirsa. Lumayan. Dapat. Ada. Ada tuh. Oh iya benar tuh. Lumayan banyak tuh. Cari itu ada. Apa? Itu tempat yang berair. Basah semua. Kerapu paling ya. Guys, serbon guys, buat mancing baronang.
ledes-ledes. Angkut ya. Wes, dapat selar, guys. Hihi. Mantap. Ikan mama suka. Bannya pakai rebon. Mantap. Ada juga. Lanjut. Aduh. Manjur. Di belakang setrek, guys. Kita liput. Aduh. Wih, kerapu guys. Mantap. Wih, kerapu. Kerapunya mantap, guys. Kita intip punya bapak. Kerapu. Mantap. Sampai blusukan, guys. Lumayan, ini. Lumayan. Di jam mana jamnya? Jam berapa, guys? Kita lihat. Jam 4 lewat 8. Ya, di tanggal 2 bulan 12 2023. Mantap. Ini siapa itu? Belah. Iya. Mantap. Pagi udah dapat? Udah. Berapa? Baru 3. Apaan? Tahu ikan yang apa? Udah selar. Oh, selar. Pakai udang kupas ya? Ya lagi makanin tuh. Sana juga saya baru satu. Mantap, susah banget kayaknya, guys. Telan. Kena di mana, Pak? Pinggiran. Pinggiran itu enggak bakal lepas. Lumayan nih. Licin. Nah. Wih, mantap, guys. Wah, silau dari sini. Wih, mantap. Ini mah saya bantuin. Iya, iya. Oke. Terima kasih. Nah, foto dulu, Pak. Gaya dulu dong. Oh, boleh. Mantap. 1, 2, 3, cekrek. Oke, sip. Wah, nyangkut yang di sana. Lanjut. Punya Pak Kiki mana? Oh, masih di botol. Wis. Mantap. Wah, gede selarnya ini. Iya. Lumayan. Tuh, guys. Ya, tadi coba pakai rebon tuh. Hah? Pakai rebon tadi ada di bawah nyerok di. Iya, di sana mah banyak. Cuma tadi nyari udah pada direbus. Awas, Pak. Berapa jari? Ya, 5 jari. Begini. 5 jari, guys. Mantap. Awas lompat. Lanjut. Yes, please. Ketang masih bayi.
pemirsa. Terus kasihin aja. Susah ini. Oke, kita lepasin. Oh ya, kita piara aja nih, koplang. Lanjut. Oke pemirsa, Pak San dapat kurisi. Kurisi itu. Oh, kurisi guys. Layan dan cantik. Lanjut. Banyak rebon. Saya mau nyari nih. Lalu serokan ala kadarnya. Buatnya banyak ya. Cantik kecil. Sekalian kita serokin buat umpan. Ini hasil mancing teman sebelah. Ini dia pemirsa. Us kerapunya. DE2 piting selar. Selarnya 2. Oke, Pak. Itu kerapu juga. Wow, udang. Dan saya tadi dapat selar atu sama temen kerisi udah. Lainnya ini pemirsa nih. Gigirit. Lanjut. Oke, teman-teman, akhirnya berakhir sudah acara mancing saya hari ini di spot Pondok Dayung di Polair ya. Jakarta Utara, Tanjung Priuk. Hasilnya kurang maksimal karena memang air lagi kurang bagus dan cuman dapat 2 ekor. Dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat buat semuanya, terutama untuk informasi spot dan rutenya ya. Untuk yang lebih tepatnya teman-teman bisa cek di video-video sebelumnya. Itu saja dari saya, semoga terhibur dan terekomendasi ya, bermanfaat buat semua yang lagi cari-cari spot pinggiran Jakarta. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan wassalam. Bye. Hasil totalnya tara sangat menyedihkan. Ini dia pemirsa. Nah. Ya, kurisinya kecil. Ini selarnya yang saya dapat lumayan. Ini boleh dikasih. Ini tadinya mau dipiara malah mati. Nah, terakhirnya Pak Aksan dapat ini pemirsa. 3 gigerit. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat dan wassalam. Bye.